teman-teman, kembali lagi dengan saya, Dr. Verci. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin membahas kembali mengenai perawatan, seri perawatan wajah. Yang teman-teman mungkin sudah ada yang menonton video saya sebelumnya, saya membahas mengenai seri skincare 180 System yang bagus sekali dan cocok sekali untuk mereka yang memiliki kulit kombinasi berminyak, memiliki masalah pori-pori besar, masalah garis kerut-kerut halus yang mulai muncul, kulit yang kusam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya ingin membahas kebalikannya dari 180 System, yaitu Trifasic White System yang cocok sekali. Ini ya teman-teman, contohnya Trifasic White System yang cocok sekali untuk mereka yang memiliki kulit yang normal cenderung kering dan juga memiliki masalah flek, kulitnya terasa kering, ketat, dan membutuhkan kelembapan lebih, dan juga yang memiliki masalah noda-noda hitam di wajah mereka. Nah, teman-teman ingin tahu kan apa aja sih isinya dari satu paket perawatan yang mewah sekali ini, yang memiliki 5 macam, isinya ada 5 macam ya. Yaitu mari kita buka. Teman-teman, di sini ada brosurnya, yaitu ini Trifasic White System dengan 5 macam produknya. Yaitu kalau kita lihat di sini, ini ada Trifasic White Cleanser, yaitu sabun wajah, Trifasic White Toner, Trifasic White Toner untuk penyegar kita, dan juga Trifasic White Milk Day Milk Lotion untuk krim pagi kita yang sudah jadi satu dengan sunblocknya, memiliki SPF 15. Nah, juga ada krim malamnya dan juga ada serumnya, Trifasic White Essence. Jadi, dari satu paket mewah ini terdiri dari 5 macam produk unggulan kita yang memiliki fungsi-fungsinya masing-masing ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada penjelasannya. Nah, dijelaskan di sini mengenai runtutan dari munculnya flek atau bintik-bintik hitam di wajah kita. Karena sebagai seorang wanita, memang munculnya bintik-bintik hitam atau noda hitam atau flek itu menjadi permasalahan bagi kita karena merusak penampilan kita. Dan biasanya walaupun kita coba tutup dengan make up, kadang masih terlihat. Dan banyak dari para wanita, banyak dari pasien saya pun menginginkan cara instan, sehingga mereka menggunakan laser, mereka menggunakan obat-obatan yang keras, tindakan-tindakan yang keras sekali yang memerlukan biaya yang cukup mahal dan juga perawatan yang relatif sulit. Dengan hasil apa, teman-teman? Hasilnya pun tetap akan flek itu dapat kembali lagi. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin membahas mengenai penyebab flek. Biasanya penyebab flek yang paling sering itu adalah karena hormonal yang bisa terjadi pada wanita hamil dan juga pada wanita yang mengkonsumsi KB, terutama secara oral ataupun suntik. Itu dapat menyebabkan noda-noda hitam di wajah kita. Begitu juga dengan stres dari dalam tubuh kita dan juga sinar matahari di luar sana, yang apabila kulit kita tidak memiliki perlindungan yang cukup dari tabir surya. Nah, kembali ya ke ini, mekanisme munculnya flek. Sebenarnya kalau dari sini teman-teman, ini ada 3. Teman-teman lihat ya, tahapan yang pertama itu adalah tahapan sintesis. Yang pertama adalah tahapan aktivasi. Jadi sel melanin kita diaktivasi oleh sinar matahari sehingga menginsyaratkan supaya sel-sel melanosit untuk memproduksi melanin. Akhirnya terjadilah sintesis atau produksi. Jadi pabrik dari pusat noda-noda hitam itu disuruh untuk memproduksinya, sehingga muncullah fase ekspresi atau akhirnya yang terlihat di kulit kita. Nah, pada Trifasic White System ini, dia membantu dari 3 fase tersebut, teman-teman. Jadi dari fase mulai diaktivasi oleh entah itu tadi penyebabnya dari stres, hormonal, ataupun dari sinar matahari, dia akan mengaktivasi. Nah, untuk yang
sabun ini yaitu Privacy Wet Cleanser. Oke, kalau teman-teman lihat ini 100 ml ya. Jadi ini awet sekali, bisa kita gunakan mungkin sekitar 2 bahkan sampai 3 bulan. Kita gunakan sehari 2 kali sabunnya. Dia berfungsi pada fase ekspresi. Jadi yang sudah muncul dia membantu untuk mengurangi tampilan noda hitam di wajah kita. Yang kedua, toner. Untuk di seri toner ini dia juga membantu di seri ekspresi yang sudah muncul dan juga membantu di seri aktivasi. Jadi dia mencegah pembentukan dari melanin. Lalu berikutnya ini kita lihat essence, yaitu serumnya. Ini penting sekali teman-teman untuk menggunakan serumnya karena dia memiliki fungsi yang luar biasa. Dia mencegah sintesis atau pembentukan dari sel-sel melanin itu. Ini ya teman-teman, bentuk aslinya dari essence atau serum dari Trifacic White ini. Jadi gunakan untuk essence ini, tapi kita gunakan untuk jangka yang cukup panjang. Jadi kalau kita mungkin merasa sudah bagus, kulit kondisi kita flat sudah berkurang, noda sudah berkurang, wajah sudah cerah, kita mau terus menggunakan essence boleh, ataupun kita dapat menggunakan serum yang seri lainnya yang saya akan bahas di video saya yang selanjutnya. Oke? Nah, selanjutnya adalah krim paginya, day milk lotion yang sudah yaitu pelembab pagi yang sudah memiliki fungsi untuk sunblock atau tabir surya, yang dia memiliki SPF kalau teman-teman di sini 15, itu artinya dia dapat berfungsi selama 3 sampai 4 jam. Oke. Dan itu maksudnya seperti ini teman-teman, di saat kita menggunakannya di pukul 8 pagi bukan berarti di pukul 11 atau 12 sudah habis fungsinya, tidak. Tetapi dia akan bekerja selama kita berada di bawah terik matahari. Oke? Dan dia bekerja juga di fase aktivasi. Tetapi selanjutnya yang terakhir adalah night cream, Privacy White Night Cream. Ini ya teman-teman, dia bekerja juga di fase aktivasi. Oke? Kita gunakan di malam hari. Jadi untuk seri Trifacic White, saya ulang kembali, ada 5 macam variannya, produknya, mulai dari sabun kita gunakan sehari 2 kali, toner kita gunakan sehari 2 kali, serum sehari 2 kali juga, dan krim pagi digunakan di pagi hari, dan krim malam di malam hari. Oke? Lalu, dari seri ini, kita masih memiliki satu macam lagi perawatan, yang ini kita gunakan harian, dan kita memiliki perawatan mingguannya. Teman-teman, ini adalah Trifacic White Radiance Mask, yaitu masker untuk perawatan kulit kita yang dari sekali pakai saja teman-teman akan merasakan kulitnya akan langsung cerah, langsung glowing. Jadi luar biasa sekali produk ini, teman-teman. Dan dia isinya berupa saset. Ada dalam satu kotak ada 8 saset untuk kita gunakan seminggu 2 kali. Dan satu sasetnya ini dapat kita gunakan 2-3 kali teman-teman. Jadi setelah kita buka, ini bentuknya topeng, kita pakai, kita tunggu 15-20 menit. Lalu kita buka, kita angkat kembali, kita kembalikan ke dalam tempatnya dan kita tutup, taruh ke atas. Jadi kita bisa menggunakan 2-3 kali, jadi hemat sekali. Satu kotak ini ada isi 8, berarti bisa kita gunakan untuk jangka panjang, untuk bisa sampai 3 bulan. Jadi hemat sekali ya teman-teman, dan hasilnya luar biasa sekali. Kalau kita ingin supaya hasilnya maksimal, kita perlu menggunakan perawatan lengkapnya, baik dari perawatan hariannya dengan Trifacic White System dan juga dengan Trifacic White Radiance Mask. Oke, untuk perawatan mingguannya. Oke, thank you all for watching me and see you on my next video. Bye-bye.